What is up, fit people? Selamat datang lagi di PMB Fit Channel. Saya Dennis PMB. Nah, kali ini saya akan memberikan demo kepada kamu tentang bagaimana melakukan latihan cardio HIIT tanpa alat. Ini aman untuk kamu lakukan, nggak peduli kamu cewek atau cowok, dan ini bisa kamu lakukan sebagai program untuk weight loss kamu, turun berat badan kamu, maupun kalau kamu muscle building, kamu latihan calisthenics dan gym, angkat beban, resistance training, itu juga kamu bisa membentuk definisi otot lekukan yang lebih pound, yang lebih definisi ototnya itu lebih tegas. Jadi jangan pernah melupakan latihan cardio. Kamu bisa melakukan latihan ini di gym, di rumah, atau mungkin di taman. Benar-benar kamu gak butuh alat, yang kamu butuh hanya gerakan-gerakan dinamis yang akan menantang kamu dan membuat seluruh tubuh kamu, baik itu kaki maupun upper body kamu, untuk melakukan gerakan cardio HIIT. Buat kamu yang belum tahu HIIT itu apa, high intensity interval training. Okay guys, so let's start the workout.
guys. So there we have it, beberapa variasi senam aerobik di cardio HIIT yang bisa kamu lakukan di rumah, di gym maupun di taman, di mana aja, everywhere. Kamu bisa lihat sendiri, saya udah penuh keringat, udah capek banget. Jadi tadi total latihannya maksimal cuma 30 menit aja, tapi itu sebanding dengan kamu lari di atas 5 km. Jadi kira-kira kalori yang terbakar itu antara 400 sampai 500-an kalori. Semakin berat tubuh kamu, semakin intens juga kamu membutuhkan energi untuk melakukannya. Jadi okay guys, so sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat latihan, and see you later, and ciao. Tak ada yang dapat mengelak parasmu, hal yang tak bisa ku sembuh. Tak tahu dari manakah